Selamat pagi. Pagi. Nenek. Udah enakan? Ya udah, emak lagi belajar untuk bisa jalan. Udah nggak mau lompat tangga lagi, Hah? Udah nggak mau lompat-lompat di tangga lagi. Mana? Takut terjadi lagi. pengen lari. Pakai jangan lompat-lompat. Rumah pumpkin masih banyak nih, mau bikin sop pumpkin, terus nanti mau bikin pumpkin sama tahu sama daging. Ini daging cincang buat tumis bakmi ayam. Terus ini roti sarapan buat anak-anak, isinya keju, telur. Ya? Ya. No. Itu tuh nyol, tau ayam belah-belah gitu nyol, tau ya takut ada ulat. Ini nggak pedes ya guys. Ini tidak ada di rencana, tapi karena masih ada sisa daging cincang, udah tumis aja pakai wortel, pakai kentang. Nah ini aku coba menu baru, pumpkin pakaiin tahu, pakaiin daging. Karena di rumah cuma ada daging stick, jadi daging sticknya dipotong-potong. Bunda mau bikin yang tak pedes dulu, jadi karena yang pedes pakai pete, onyol, kupasin. Nah, terus kalau ambil bumbu begini, sendoknya itu benar-benar harus yang bersih, jangan ada airnya ya. Kenapa? Itu nanti takutnya ada jamur. Nah, di atasnya ini bukannya apa-apa, dia itu minyaknya. Jadi kan ditumis tuh, di atasnya minyak. Nah, kita lihat biar gampang kan? Lagi. Ya, ini enak banget ya. Apa sih? Ini. Panas ya. Coba ya. Enak gak? Ini syuting Diary Dongsung. Masuk. Ini yang pedas, ini yang enggak. Ini udah tambah 3. 3 piring. Kesan. Ah, maaf. 3 piring. Enggak kan mau? Bener deh makan pedas. Kok gak makan lagi? Kita makan. Yang enak tahu. Ayo makan. Oh my god, ini enak banget. Moist banget. So moist man. Oh moist. Nih pedesan. Aduh. Nih mau buka lagi Sarwenda jus yang baru, karena kalau di rumah kan yang minum semuanya, jadi benar-benar habisnya cepet. Segel dengan benar ya, perasaan bukanya. Oh ya, di sini lanjut syuting lagi. Dah. Wah. Saat. Iya. Cukup 1 sendok. Order ya. 20 order.
Hari ini Cici ujian Mandarin. Ayah, jingjian si udah Chongmi tas belah Cici. Ini ngomong ini, aduh sayang kalau top mangkok jatuh